Jadi ada daftar tunggu ya. Kita dapat daftarnya jam 12 siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel saya, Umu Alif TV. Teman-teman, kali ini saya berada di Boyolali. Nah, saya lagi bingung nih mau milih wisata di mana, karena di lokasi ini, di Boyolali, banyak sekali tempat-tempat wisata yang dominannya bermain air ya. Karena katanya sih di sini ada sungai yang besar dan panjang. Nah, tadi kita sudah melihat ada kayak pesawat terbang yang lagi mendarat ya, padahal itu hanya sebagai seperti apa ya, tugu aja ya, maksudnya itu tempat wisata lain. Nah, di sebelah kiri saya juga ini ada tempat wisata, tapi ini berupa kolam renang. Konon katanya sih ini tuh dulu belum di keramik ya kolam renangnya. Nah, saya masih milih-milih, bingung ya. Saya sendiri baru kali ini datang di Boyolali. Seumur hidup saya belum pernah ke Boyolali. Berhubung ini ada adik ipar saya yang asli orang Boyolali, jadi ya saya agak tenang ya. Adik saya yang akan memandu dan mengarahkan tempat mana yang lebih bagus atau lebih asik dan cocok untuk saya. Nah, teman-teman, sepanjang perjalanan tadi, jalanan ini atau jalan rayanya sangat kecil ya, sempit, hanya dua arah. Padahal di sini banyak tempat wisata, tapi sangat disayangkan ya, jalan rayanya kecil. Mungkin untuk pemerintah setempat, saya kasih saran atau masukan supaya jalan ini diperlebar ya. Nah, hari ini cuacanya mendung ya, dan agak hujan atau ya rintik-rintik agak besar. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah sampai di salah satu wisata namanya New River Moon. Nah, ini sudah terlihat ya pintu masuknya atau gerbangnya lumayan besar ya. Biasa di samping gerbang ada security atau tukang parkirnya. Nah, ini tempat parkirannya sangat luas banget. Sampai-sampai beberapa bus masuk ya, bisa parkir di sini. Di sini juga terlihat mobil-mobil pribadi yang sangat banyak. Nah, di sebelah kiri ini ada parkiran khusus roda 2. Tarifnya murah ya, hanya Rp3.000. Nah, pengunjung masuk lewat sini ya untuk masuk ke wisata New River Moon. Teman-teman, ketika kita masuk ke wilayah wisata ini, kita disambut dengan tugu mirip batu-batu candi gitu ya, warnanya hitam, dan juga ada spanduk atau plang yang bertuliskan peraturan-peraturan di tempat wisata ini. Di sini kita juga disambut dengan atap yang berbunga-bunga. Di sebelah kiri ada seperti persawahan, dan juga di sebelah sawah ada tempat bilas atau tempat mandi ya. Karena ini ada wisata arung jeram, jadi ada tempat mandinya ya, tempat bilas. Di sebelah tempat bilas ada musola atau masjid kecil. Di sini asik banget, kita bisa berfoto ria. Seperti saya juga mengambil gambar di sini ya, beberapa foto dengan suami saya dan keluarga saya. Nah, teman-teman, kita terus menyusuri jalanan ini. Di sini kita disambut banyak banget pohon-pohon berbagai macam bunga-bunga. Dan di sebelah kiri juga ada air mancur. Anak saya senang banget mainan air. Ini masih gerimis ya.
Langit juga masih mendung, tapi saya dan keluarga sangat semangat sekali. Di sebelah kanan saya ini adalah restorannya. Tempat wisata ini lengkap banget ya, teman-teman. Selain ada wisata, ada juga restoran. Dan wisata River Moon ini cocok banget untuk keluarga atau untuk farm gate atau untuk acara anak-anak sekolah, karena ada tempat yang sangat luas atau kayak seperti lapangan gitu ya. Jadi di tempat lapangan itu kita bisa mengadakan lomba-lomba atau permainan lainnya. Ini anak saya senang banget sama bunga-bunga. Di sini juga ada tempat yang kece untuk berfoto ria, ada bingkai gitu ya, seperti saya foto. Jadi teman-teman, ini ada dua area. Yang satu, ini areanya, yang satu area outbound gitu ya. Yang satu jadi, kolam renang. Jadi ini area outbound ya. Ini agak-agak gerimis. Lihat tinggal, harap siap tinggal. Ada yang belum? Ada yang belum? Dari rombongan Intan Susanti. Oke, ini dari Nipan Dian. Hadap sini, yo. Lihat sini, foto-foto dulu, yo. Jadi ada daftar tunggu ya. Kita dapat daftarnya jam 12 siang. Yayasan Lusa Permata Bangsa.